hadis nomor 11. Ayas an alim apa nak kata kau berusaha pasal orang yang saya alim atau guru atau kiai fi masalih telah berdiri banyak-banyak kemaslahat dan banyak-banyak santri wajam ikulu bihim dan mafokus banyak-banyak atena talabah. Makanya termasuk mafokus pikiran kependidikan itu dilarang obuh HP, dibatasi bacaan-bacaan buku-buku literasi-literasi yang bisa memecah konsentrasi santri. Malah kalau di pondok Quran itu ya, di pondok Quran itu di Jawa Tengah itu saking intensifnya Quran itu tidak boleh ada pelajaran selain Al-Quran kecuali ulumul Quran. Jadi hanya belajar tajwid dan belajar atibian itu sudah. Nanti kalau mau belajar yang lain-lain nanti setelah selesai. Sampai seperti itu. Wajam ikulubihim. Memfokuskan banyak-banyak atena telabah. Jadi apa yang sedang diterjuni, maka itu harus fokus. Wa musa'adatihim bernolongin telabah. Saya berulang-ulang kali mengatakan kepada santri, larangan merokok itu lebih kepada masalah ekonomis. Karena kalau larangan secara hukum masih ikhtilaful ulama, masih debatable. Secara ekonomis ini yang konkret ya. Kalau memang santri itu mondok bisa cukup dengan 500 ribu semuanya, kenapa harus 1 juta? Hasilnya sama. Kalau memang santri mondok itu bisa dengan 750, kenapa harus 1 juta setengah? Setelah diselidiki ternyata ini adalah masalah apa? Ya rokok, tidak ada yang mahal itu kecuali rokok itu. Jadi orang merokok itu dua batang itu bisa sama dengan nasi satu piring. Apalagi rokok putihan, kadang dibawa termenung udah habis. Dibawa termenung ya, belum nyedot, pusing sama mana. Mikir-mikir itu mulai ada. Terus konstruksinya kalau saya begini, kalau memang bisa 500 ribu, seandainya orang tua mampu 1 juta setengah, 1 jutanya disimpan. Takut nanti setelah mondok anaknya mau kuliah ke perguruan tinggi favorit, mau mondok ke Timur Tengah, simpan aja untuk itu. Kalau saya seperti itu. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, nanti setelah anaknya minta begini, urusan pendidikan, orang tuanya angkat tangan. Lacong talpos kok ngirim bahan selama nungkot pukul talpos tak boleh nyimpen sekali. Nah ini itu konstruksinya saya seperti itu. Selama masih bisa ditekan biaya santri itu, biarkan wali meskipun mampu selebihnya itu simpan saja. Semangan ngubu sapeh sabak kesapeh, semangan kemas sabak kemas. Persiapkan untuk anak ini nanti, seandainya orangnya bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar. Mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau ke mana, mau ke Turki. Nah, terus nanti karena di pondok sudah habis 1,5 juta, walinya sudah kejar-kejaran cari nafkah, gak sempat nyimpen. Akhirnya ketika anak sudah puncak cita-citanya ke sana, angkat tangan. Ini jangan sampai terjadi. Sebisanya biaya itu sedikit, jangan dibuat besar.
ya kadang-kadang wali juga saking terharunya punya anak mondok dituruti aja, yang penting perasa gitu bahasanya. Ketika saya tanyakan, yang anaknya tambah cemerote merenta-renta. Bilang aja kalian ke orang tua, Pak, Bu, tikel gula epontuk, karena kun cukup senike-senike fayu. Tikel mau lebih panjang dengan lebih reseke, simpan aki. Takut gula yang dicita-cita yang membutuhkan biaya yang besar. Ya minimal bagi letak lanjutakin ke Timur Tengah, lanjut ke KUA. Ya lanjut ke KUA itu bukan masalah KUA-nya yang mahal itu. Setelah KUA itu kadang-kadang pusing itu. Terutama kayak lagi ini kepala keluarga ini. Masa mantan oleh seminggu temu songkon miring. Padahal mungkin lanceng menjerit songga. Mantan oleh seminggu temu miring songga. Ditanyakan, lima ada tamilu bulan suatu kak. Kenapa sekarang songkok ini kok sudah miring? Ana masyhul bin nafaqah. Ah, sudah bicara nafkah dia rupanya. Masa binin patek milakina sabun? Masa binin patek milakina bedek teka bedek pes-tepes? Pum parfum. Kena di HP, bayi. 20 jam mereka tabarin bagi 20 kali libat online. Mulai dari baju macam-macam parfum. Nah itu aja kalau memang tidak punya cita-cita. Ah, saya gak mau kemana-mana nanti setelah mundur berbotoh, totok berbotoh keluarga. Ya itu aja. Itu konstruksi saya ya. Jangan dihabiskan semua untuk hal-hal yang tidak penting setelah hal yang penting malah angkat tangan orang tua itu. Jangan. Ya kecuali memang orang tuanya memang sudah tidak punya apa-apa, kiriman di pondok memang sudah rendah dan memang mampunya itu agak apa-apa kalau seperti itu. Kan tidak ada yang perlu disesali kalau seperti itu. Mampunya memang ngirim 500, abin 500, ya sudah. Pecatlah takdirnya seperti itu. Jadi tidak ada yang menyesal nanti, anaknya agak menyesal, orang tuanya juga agak menyesal nanti. Yang kedua, kalau biaya terlalu banyak di melebihi kebutuhan ini, jangan-jangan mengganggu adiknya, nanti adiknya bisa gak mendok. Karena kakaknya sudah membuat mempukul, membuat pusing. Habis semua, tidak sempat nyelengin itu. Akhirnya adiknya gak mendok. Itu pikirkan itu. Jadi berbagi saudaranya. Makanya sering saya katakan seperti itu ya. Ya ambil standarnya, jangan terlalu ngirit. Ya salah. Kan sebetulnya kalau memang ada pondok mahal ya gak usah dipermasalahkan. Karena itu sudah tersaring sendiri. Yang kesana itu orang-orang mampu. Ya sudah. Jadi bukan menyalahkan. Yang gak boleh itu adalah biaya pondoknya murah tapi oleh santri sendiri dibuat biayanya mahal. Biaya tidak terduganya ya. Biaya resminya sekian. Terus biaya tidak terduganya dua kali lipat dari biaya. Itu yang jangan sampai. Kalau ada pondok mahal, ya biarkan, karena itu jaminan kualitas, misalnya menggaji guru yang mampu, mendatangkan guru yang mampu, yang ditarget gurunya juga, dengan fakta integritas. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kan tersaring sendiri, kalau sudah memang backgroundnya sudah mahal, akhirnya yang masuk kena ya yang mampu-mampu saja. Karena itu juga bukan untuk apa-apa, tapi untuk biaya operasional, termasuk mendatangkan guru yang mempunyai kompetensi dan ditarget oleh lembaga itu.